Mbak, 1, 2. Jadi lagi mbak, 1, 2. Adalah penandatangan kinerja para pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama dan penyerahan DIPA daftar program anggaran ya dari masing-masing OPD lingkungan pemerintah kebetulan kami. Kenapa dilakukan di lapangan ya dalam bentuk kita mengumpulkan seluruh para pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama itu mulai dari sekda sampai kepala kabit-kabit yang ada dan juga para kasih-kasih yang ada lingkungan masing-masing. Dimana ketunya perjanjian kerja itu berkaitan dengan akuntabilitas kerja dan rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Menpan RB. Ya setiap tahunnya dinilai sampai sejauh mana kinerja dari masing-masing OPD dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dinilai dan selalu diumumkan. Kan kita selalu mendapat predikat BB, ya. Artinya baik, dan tentu ini terus kita motivasi, kita dorong. Dan saya sampaikan, tunjangan kerja ini juga berkaitan dengan penghasilan, tunjangan kinerjanya. Oleh karena itu, tunjangan kerja yang diterima harus sesuai dengan beban kerja, dan kerja yang dilaksanakan harus dilaporkan. Harus dilaporkan dan tidak ada manipulasi data. Karena nanti audit yang dilakukan oleh BPK, apabila ditemukan penerimaan tunjangan kinerjanya dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaporkan tidak sesuai, pada ujungnya akan dilakukan pengembalian. Ini makanya kita ingatkan kepada mereka. Kemudian ya saya memberikan motivasi agar penunjangan kerja itu berkaitan dengan capaian kinerjanya. Kalau dalam pengisian nanti akuntabilitas kinerja pemerintah dilihat dari masing-masing OPD, itu banyak yang rendah, rapornya merah, saya katakan konsekuensinya apabila terjadi rotasi mutasi, penggantian itu jangan merasa disalahkan pimpinan karena dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Dan saya lihat ilustrasi tadi luar negeri, kalau hal seperti ini, bahkan ada kalau luar negeri itu kebiasaannya budayanya mundurkan diri, meletakkan jabatan, berarti tidak mampu. Kalau kita kan tidak. Itu juga saya sampaikan. Aplikasi skim berapa? Bupati. Kemudian penyelan DIPA ini juga berkaitan dengan sistem aplikasi SIMDA kita yang sudah berubah kepada sistem aplikasi SIPD ya, yang dilaksanakan segera terintegrasi. Nah, oleh karena sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan kita di sini ini belum optimal, masih terjadi penggabungan antara SIM SIPD dengan SIMDA ini. Kalau ini kita menggunakan satu sistem saja aplikasinya, ini bisa sampai hari ini orang tidak bergaji. Oleh karena itu perlu dipahami kendala-kendala dari kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan menyangkut sistem aplikasi ini yang belum tuntas secara penuh. Bukan ada kebijakan bupatinya di sini, bukan bupati yang menang, tapi aplikasi yang belum. Nah, sehingga ada beberapa kendala-kendala. Tetapi untuk jangan sampai terkendala secara keseluruhan, diberikan uang muka pelaksanaan kegiatan itu atau UP dulu, sehingga bisa bayar listrik, tapi bayar gaji dan sebagainya.
Tapi yang besar-besar belum bisa. Untuk kegiatan-kegiatan belum bisa. Karena untuk UP itu terbatas, dia harus persentase dari jumlah DIPA kita itu harus hanya sekian persen yang bisa diberikan. Jadi maka saya tekankan kepada BPKAD, Balitbank, ya, agar segera menuntaskan masalah STPD ini, sistem ini, sehingga proses untuk kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan yang baik. Itu sudah saya sampaikan tadi. Asistennya. Kan, Pak, 1 2. Ini nembak ini. Oke, Pak. 4 juta aja, Den? Iya, Pak. 4 miliar. Kan, Pak, 1 2. Saya kopi pada ini. Kasih. 7 lah. Iya, Pak, dan 1 2. Oke, Pak. Tahun 2019, tingkat seluruh OPD yang ada di Kabupaten Karimun itu penilaian 10 besar tahun 2019 itu yang pertama akan sampaikan ada pada Inspektorat Daerah, yang kedua itu Balitbank, yang ketiga Badan Pendapatan Daerah, dan yang keempat DPMPTSP, terkelima Dinas Sosial, keenam Dinas Kesehatan, dan ketujuh Dinas PMD, kedelapan Sekretariat Daerah, sembilan DPKAD, dan 10 DKPRD. Ini adalah 10 besar atau 10 putaran ke-10 bagi OPD yang telah melaksanakan kerja berkaitan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa dari tahun 2019-2020 itu kita sudah melaksanakan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan keuangan. Namun pada tahun 2020 dan 2021 kita sudah sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2019. Itu kita diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan atau menggunakan SIPD. Maka itu pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa SIPD yang telah kita laksanakan dari sisi perencanaan itu telah clear dilakukan oleh Bapak Bupati dalam perencanaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan itu tata keuangannya masih mengalami kendala. Maka itu kemarin kita sedikit terjadi keterlambatan dalam proses masalah pencairan keuangannya. Dan pada sampai saat ini kita masih menggunakan sistem SINDA sambil menunggu sampai proses SPD bisa digunakan secara sempurna. Selanjutnya Bapak Bupati dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, selain penandatanganan perjanjian kinerja antara OPD dengan Bapak Bupati, juga kita akan menjalankan DIPA. Sebenarnya DIPA ini awal tahun kemarin sudah kita serahkan, tetapi pada hari ini kesempatan ini dapat kita serahkan karena ada beberapa faktor keterlambatan kesibukan dalam hal ini. Maka itu selanjutnya dapat kami sampaikan juga kepada Bupati bahwa untuk peningkatan manajemen sumber daya manusia atau aparatur, bahwa Kabupaten Karimun telah menerapkan sistem aplikasi
kepegawaian daerah. Dan ini sudah terintegrasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Maka itu kesemuanya aplikasi yang telah kita terapkan itu tergantung daripada pengguna atau sumber daya manusia yang menggunakannya. Maka itu kami minta kepada rekan-rekan sekalian pada kesempatan ini, terutama kepada OPD, untuk dapat memeriksa, memperhatikan, dan mengawasi, dan tidak hanya mendatangani sistem yang telah terjadi. Karena sistem ini sudah terintegrasi dari EDC, maka itu bagi kalau OPD tidak hanya mendatangani laporan kinerja setiap bulan yang disampaikan dari kami sampai laporan kinerja yang disampaikan oleh bawahannya masing-masing. Karena apabila hal ini tidak dicermati dari sekarang oleh seluruh stakeholder yang ada di atasnya atau pimpinan yang menilai masing-masing kinerja bawahannya secara fisik, hal ini berpengaruh terhadap tambahan pendapatan pegawai yang diperoleh. Kalau hal ini terjadi, tidak dilakukan periksa secara fisik dan benar-benar dilakukan, apabila nanti, yakinlah, seandainya auditor akan datang memeriksa sampai ke penghasilan yang diterima dengan hasil laporan kinerja setiap bulan yang disampaikan tidak sesuai secara fisik dengan penghasilan yang diterima, konsekuensinya akan mengembalikan uang yang diterima. Maka itu kami minta kepada seluruh kepala OPD, seluruh pejabat administrator yang membawa-bawanya, periksa kembali, jangan asal mendatangani laporan kinerja bulan atau SKP yang diperolehkan. Itu yang kami sampaikan. Selanjutnya Pak Bupati. Terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu padamulah kami menyembah. Kepada kami mohon ampun dan pertolongan, dan maha cerdas. Engkau lah yang maha menggerakkan dan maha mengendalikan. Tunjukkanlah pada kemampuan kami untuk menjauhinya. Tuhan kemahan kami, Tuhan yang maha pengampun. Ini kami menghadapmu, memenuhi. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.